Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, teman inspirasi pernah mengupload tentang bagaimana cara menyemai apel, menyemai benih apel dari biji. Nah, untuk kali ini, kami akan mencoba menyemai biji anggur. Nah, ini kami sudah menyediakan buah anggur dan akan kami ambil bijinya, kemudian akan kami semai langsung dengan menggunakan tisu. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menyemai biji dari buah-buahan, seperti salah satu contohnya dengan mengeringkan terlebih dahulu, menjemur biji, semisal biji anggur, dijemur terlebih dahulu, dikeringkan. Ini tujuannya untuk mengurangi masa dormansi dari biji buah yang akan kita semai. Kemudian setelah itu bisa langsung ditanam di media tanam, bisa langsung disemai di media tanam. Nah, untuk kali ini teman inspirasi akan langsung mengambil biji dari buah anggur ini untuk kita semai dengan menggunakan tisu. Nah, ini biji buah anggur yang kita dapatkan. Kemudian langkah selanjutnya, ini kami akan membungkus biji-biji anggur ini dengan menggunakan tisu, kemudian akan kami masukkan dengan menggunakan gelas kaca karena kami akan melakukan beberapa persemaian pada beberapa buah. Jadi untuk menghemat tempat. Nah, kita tata seperti ini agar lebih terlihat lebih rapi dan juga lebih mudah dalam pengambilan kecambah nantinya. Nah, setelah itu kita lipat tisu ini, kemudian kita basahi, cukup basah saja, jangan terlalu kebanyakan air karena itu bisa membuat benih dari biji anggur ini lebih cepat membusuk. Nah, tapi kita tetap harus selalu mengontrol kondisi dari tisu ini. Seandainya sudah terlihat mengering, ini kita bisa tambahkan air sedikit demi sedikit agar tetap lembab. Jadi untuk menjaga kelembapan dari tisu yang digunakan untuk membungkus biji buah anggur. Dengan menggunakan temperatur ideal untuk proses stratifikasi dan suhu yang stabil, ini antara 1 sampai 3 derajat Celcius. Nah, untuk mencapai suhu yang ideal tersebut, ini kami akan memasukkan biji-biji dari buah anggur ini ke dalam kulkas. Karena ini salah satu cara terbaik untuk mempercepat proses perkecambahan pada biji buah anggur. Nah, di dalam kulkas ini kita bisa menunggu paling cepat ini 10 hari ataupun sampai 2 minggu. Jadi antara 10 sampai 15 biji buah anggur ini sudah bisa mulai berkecambah.
Nah, tanaman anggur yang masih muda ini memerlukan sinar matahari 7-8 jam setiap hari. Jadi untuk tanaman anggur yang masih muda ini kami tempatkan di teras atau di balkon sehingga bisa tersinari matahari saat pagi dan hanya saat pagi dan sore. Nah, ini sekarang kami akan memindahkan biji dari buah anggur yang sudah berkecambah. Ini ada beberapa yang sudah panjang-panjang, sudah terlihat dari luar. Nah, untuk kali ini kami praktek menggunakan tisu untuk menyemai. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menyemai tidak menggunakan tisu, yakni dengan menggunakan media tanam, misalnya tanah. Nah, ini karena ada tunas yang sudah panjang-panjang, maka harus segera kami pindahkan ke media tanam. Ini kami menggunakan cup seperti biasa kami gunakan untuk menyemai. Ini harus hati-hati ya, karena cambahnya sudah ada yang panjang-panjang, takutnya patah. Nah, untuk menyemai dengan menggunakan tisu seperti ini tetap tergantung pada kualitas dari biji buah anggur. Nah, ini yang kami semai ini 10 hari sudah mulai tumbuh kecambahnya. Dan ini sudah 2 minggu, jadi cambahnya sudah ada yang panjang ya. Ini saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, selain dengan cara menggunakan tisu, ini biasa juga ada cara lain, yakni dengan yang pertama mengeringkan terlebih dahulu biji dari buah anggur, jadi tidak langsung disemai, tidak langsung disemai, tapi dikeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi masa dormansi dari biji buah anggur. Kemudian baru disemai langsung ke media tanam. Nah, ini ada biji yang sudah panjang, sudah bercambah ya. Ini sudah 2 cm lebih. Dan yang ini ada juga satu cambah yang sudah sangat panjang. Di sini bisa teman-teman lihat, ini kecambahnya masih menempel pada biji buah anggur. Nah, pada biji buah anggur ini kan ada 2 bagian, ada kulit luar dan kulit dalam. Nah, untuk mempercepat proses persemaian agar cepat berkecambah, ini ada baiknya ini dikelupas terlebih dahulu kulit bagian luarnya, sehingga sisakan kulit yang bagian dalam, dan itu akan lebih mempercepat pertumbuhan kecambah. Ya, tapi mesti untuk kali ini Taman Inspirasi langsung menyemai dari buahnya, jadi tidak mengelupaskan kulitnya, dan ternyata alhamdulillah bisa cepat tumbuh dan kecambahnya pun juga terlihat sehat, meski ada yang sudah panjang dan ada juga yang masih pendek. Nah, ini cambah-cambah yang lain. Ini kami mendapatkan 10 biji buah anggur yang sudah berkecambah, dan yang lainnya belum. Ada juga satu yang tidak bagus. Nah, untuk menyemai dengan menggunakan tisu ini jangan sampai terlalu basah tisunya, cukup dibasahi saja tisunya ya, jangan sampai terendam air. Jadi airnya jangan terlalu banyak, karena itu akan membuat biji anggur ini membusuk.
Jadi memang benar banyak yang mengatakan susah untuk menyemai biji anggur. Memang seperti itu, tapi itu tetap juga tergantung pada kualitas dari buah anggur. Nah, ini sudah 7 yang kami pindah tanam. Ini masih ada 3 yang cambahnya masih kecil-kecil. Nah, setelah pindah tanam ini usahakan agar tanah yang media tanam pada cup ini jangan terlalu basah, cukup lembab saja. Karena kalau terlalu basah ini bisa membuat kecambah dari biji anggur ini membusuk. Dan jangan lupa tetap ini ditempatkan di tempat yang teduh, jangan langsung terkena sinar matahari. Nah, untuk perawatannya lagi kita cukup menyemprotkan air dengan spray agar membuat permukaan dari tanah ini tetap selalu lembab. Seandainya sudah terlihat kering, jadi jangan disiram terlalu banyak sampai nanti cambah dari biji buah anggur ini sudah kira-kira setinggi 5 atau sampai 10. Ini baru kita berikan perlakuan yang berbeda. Nah, teman-teman, ini tanaman anggurnya sudah lebih besar. Nih ya, ini yang masih kecil, ini pertumbuhannya lebih lambat. Ini sudah mulai lebih besar. Ini sudah ada berapa daun? Sudah ada 5 daun. Ini yang sudah lebih besar lagi. Nah, untuk perawatannya agar tanaman persemaian anggur ini bisa tumbuh lebih bagus, kan ini kami taruh di teras lantai 2 ya, tapi beda rumah. Jadi bisa setiap pagi ini kita ditaruh tempat yang lebih panas. Karena di sini ini ya, di teras ini hanya mendapatkan sinar matahari yang sebentar saja. Tapi sinar matahari pagi ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi sembari kami menjemur pakaian, ini kami juga sering memindahkan persemaian anggur ini. Nah, teman-teman, sekarang saya akan memindahkan tanaman anggur ini agar tanaman anggur ini bisa berkembang lebih cepat. Ya, ini yang paling besar saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, hasil dari persemaian anggur, persemaian dari biji buah anggur. Dan ternyata meskipun harus menunggu cukup lama untuk mengecambahkan biji anggur ini, tapi alhamdulillah hasilnya pun tidak mengecewakan. Jadi kita bisa menikmati tanaman yang mungil ini, yang hijau ya, dengan batang merah dan daun yang hijau seperti ini. Ternyata kita tetap bisa menyemai menanam tanaman anggur dari biji. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Nah, demikianlah teman-teman
Dan selalu kami ingatkan untuk tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas yang kita kerjakan, agar kita selalu senantiasa ingat kepada Allah yang Maha menciptakan, yang Maha menghidupkan. Cukup sekian dari kami. Silakan mencoba. Semoga berhasil. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.